kita dapatkan bahwa semalam juga Komandan Kodim 1609 Buleleng sudah melakukan pelaporan ke SKPT Polres Buleleng terkait kejadian yang dialami oleh Dandim, di mana dipukul oleh oknum masyarakat, dan tidak saja Dandim, ada 3 anggota TNI juga mengalami yang sama. Nah, ini bagian dari proses hukum, kita mengedepankan aturan hukum yang ada. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh,